Halo semua, mobil kalian baru, beli merek Toyota. Kalian wajib lihat video ini, saya akan berikan paket-paket apa aja yang kalian akan dapatkan ketika kalian membeli produk Toyota di tahun 2023. Let's go! Halo teman-teman semua, jika kalian ingin berkonsultasi terkait otomotif atau kalian ingin bertanya tentang harga mobil Toyota, silakan chat di bawah ini atau kalian bisa WA di nomor yang ada di deskripsi ya. Oke, salam otomotif, salam to inspection. Oke sobat Toyota, kali ini saya lagi berada di interior kedua dari Toyota Innova Zenith tipe Q Modelista. Jadi interiornya seperti ini ya, ada panoramic sunroof dan kursi yang nyaman. Oke, kembali lagi ke pembicaraan awal saya terkait paket-paket yang akan kalian dapatkan ketika kalian membeli mobil Toyota di tahun 2023. Untuk seluruh tipe Toyota kecuali Agya dan Calya, kalian berhak mendapatkan paket yang bernama T-Care, yaitu Toyota Care. Apa itu Toyota Care? Jadi T-Care ini itu sebuah paket pesta yang dimana kalian berhak mendapatkan servis gratis dari jasa maupun spare part, dari servis yang pertama hingga servis yang ke-7 atau 60.000. Sekarang kita nyebutnya bukan servis berdasarkan kilometer ya, tapi berdasarkan urutan servis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 1000, 10, 20, 30, 40, 50, hingga 60. Jadi servis yang ke-60 kalian juga berhak mendapatkan servis gratis nih teman-teman semua. Nah, kalau kalian sudah tahu servisnya apa, namanya T-Care ya. Setelah itu kita akan bahas bagaimana mekanismenya. Mobil yang mendapatkan paket T-Care itu ada beberapa ciri-cirinya teman-teman semua. Seperti ini contohnya, saya lagi megang buku servis nih. Jadi ketika kalian beli mobil Toyota pasti akan dapat buku servis seperti ini. Nah, lihat nih bagian depan, ada tulisan T-Care. Artinya mobil kalian sudah mendapatkan program T-Care. Selain buku servis, ada juga nih gantungan yang berbentuk seperti ini. Lucu ya. Ini T-Care teman-teman semua. Nah, kalau ada ininya berarti mobil kalian sudah mendapatkan program T-Care. Sangat sayang sekali ya kalau kalian tidak menggunakan program ini, karena selain kalian gratis jasa, kalian juga akan gratis oli, gasket, filter oli, filter kabin, oli gardan, oli transmisi, dan minyak rem. Bahkan wah, banyak sekali ya. Tentunya kalian wajib ke dealer terdekat Auto 2000. Berbicara bagaimana mekanisme dari paket servis yang bernama T-Care ini, jadi setelah kalian penyerahan dengan sales, di bulan pertama kalian wajib langsung servis yang pertama, yaitu 1000. Lalu 6 bulan berikutnya kalian servis lagi yang kedua, dan 6 bulan lagi servis yang ketiga, 6 bulan lagi servis yang keempat, hingga ke-7 teman-teman semua. Kalian tepat servis per 6 bulan maksimal ya teman-teman semua ya, kalian akan mendapatkan yaitu extended warranty atau waranti tambahan ya, yang harusnya waranti itu 100.000 km atau 3 tahun. Kalau kalian rutin servis maksimal 6 bulan, kalian akan mendapatkan extended warranty 120.000 km atau 4 tahun. Lumayan ya, jadi kalian masih di cover garansi hingga 4 tahun atau 120.000. Tentunya ketentuan syarat berlaku ya teman-teman semua ya. Lalu ada pertanyaan seperti ini, olinya yang dapat gratis itu tipe apa, merek apa? Oke, saya akan jelaskan. Untuk oli itu yang kalian dapatkan adalah TMO, Toyota Motor Oil, dengan viskositas yaitu untuk yang bensin itu 10W, untuk yang diesel itu 15W. Apakah bisa upgrade? Oh, tentu saja bisa.
kalian bisa melakukan upgrade oli kalau kalian ingin menggunakan oli yang dengan viskositas lebih encer, kayak seperti 5W ataupun 0W, kalian tinggal nambah biaya selisihnya sedikit, teman-teman semua. Jadi sangat untung sekali ya, daripada kalian servis di luar lalu ganti olinya juga full harganya mahal. Kesini aja ke Toyota atau dealer Auto 2000 terdekat di rumah kalian. Jadi kalian beli mobil Toyota itu sangat untung sekali ya, kalian hanya mengisi bahan bakar aja dalam 3 tahun. Kalian nggak perlu mikir lagi untuk olinya ganti gimana, semuanya gimana, filternya gimana. Tentu saja ditanggung Toyota gratis tentunya. Oke, untuk semuanya langsung serbu dealer Toyota terdekat di kalian. Jangan lupa servis rutin.